Kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar puting beliung. Saudara, puting beliung menerjang sejumlah rumah warga yang berada di Jalan Tabrani Ahmad, Kecamatan Pontianak Barat pada Kamis malam kemarin. Akibat peristiwa itu, atap rumah warga jebol hingga ambruk. Peristiwa ini terjadi saat kota Pontianak dilanda hujan deras disertai angin kencang. Dampaknya sejumlah rumah warga rusak pada bagian atap, bahkan terdapat gudang yang kondisinya rusak parah. Selain rumah warga dan gudang, instalasi listrik juga terdampak. Meski dalam kegelapan, para petugas gabungan terlihat sigap melakukan evakuasi. Anggota PMI Kalbar Al-Muhbit menjelaskan peristiwa ini terjadi di atas jam 10 malam. Menurutnya saat itu kondisi angin memang sangat kencang. Di daerah Jalan Tabrani Ahmad ada tiga titik yang terdampak belum. Itu yang saat ini masih terdeteksi oleh kami, kerusakan hanya kanopi, tapi titik kedua itu lumayan parah, itu gudang kayu. Untuk pada saat kejadian, cuaca mendung dan disertai hujan dan angin, lumayan kencang. Anggota PMI Kalbar Al-Muhbit memastikan dalam peristiwa ini tidak menelan korban jiwa.